Rayakan dengan Rukun, episode 82 untuk teman-teman kelas 2. Selamat pagi teman-teman, aku Willy. Salam kenal ya, sebenarnya kalian sudah pernah lihat aku loh. Ingat nggak? Hari ini aku akan kembali menemani kalian belajar. Hari ini hari Jumat, tanggal 30 April 2021. Nah, sebelum belajar, aku mau tunjukkan beberapa gerakan tarian barongsai. Pasti penasaran kan? Ikut aku yuk. Halo Kak Fani, kakak sedang pemanasan ya? Halo Willy. Iya, kakak kan mau latihan tari barongsai. Jadi, pemanasan dulu biar enggak kram. Wah, ternyata sudah ada teman-teman juga ya. Teman-teman, ini dia kakakku, si penari barongsai. Halo semuanya. Jadi, kalian sudah siap belajar gerakan sederhana dari tari barongsai? Siap, Kak. Baik, kita lihat contohnya dulu, lalu Willy ikuti ya. Gerakan pertama adalah bungkukan badan. Gerakan kedua, gerakan singa berjalan. Letakkan tangan di lantai dan tekuk kaki, lalu berjalan pelan-pelan. Gerakan ketiga, gerakan singa melompat ke depan. Mengertikan Willy dan teman-teman? Sekarang, lakukan 3 gerakan ini bersama-sama ya. Siap? Siap! Wah, hebat! Willy langsung hafal gerakannya. Yeay, ternyata jadi lumayan berkeringat ya, Kak. Benar, Will. Gerakan tarian itu adalah gerak tubuh yang butuh banyak energi juga. Jadi, sekalian berolahraga deh. Hari ini, kita akan belajar tentang hari raya agama lain di sekitar kita. Perhatikan gambar ini. Di sekitar kita, ada banyak orang yang memiliki agama yang berbeda. Mereka juga merayakan hari raya agama yang dianutnya. Kita harus menghormati dan menghargai agama yang dianut oleh orang lain. Dengan begitu, kita semua akan hidup dan rukun meski berbeda-beda agama. Mari saling berbagi dan tolong-menolong saat merayakan hari raya agama. Kak Fani dari dulu suka barongsai ya? Iya, Will. Sejak kakak kecil, tiap perayaan Imlek dan Cap Gomeh tiba, kakak pasti menonton barongsai. Kebetulan kakak juga suka menari. Jadi kakak latihan tarian barongsai deh sama teman-teman kakak. Sekarang tiap Imlek dan Cap Gomeh, kami bisa ikut memeriahkan dengan jadi barongsai. Wah, aku jadi tertarik ingin menari barongsai juga nih. Tapi Willy tahu nggak arti tarian barongsai? Barongsai kan bentuknya seperti singa. Bagi kita yang beragama Konghucu, singa dipercaya dapat membawa keberuntungan dan mengusir roh jahat, Will. Nah, karena hari Imlek dan Cap Gomeh adalah hari raya tahun baru, barongsai ini adalah salah satu gambaran doa kita agar tahun ini penuh keberuntungan dan bebas dari bencana. Wah, ternyata di balik tiap hari raya ada maknanya ya, Kak? Benar, Willy. Dan semua hari raya yang dirayakan masing-masing agama pasti bertujuan baik.
ini dia, Will, buku cerita yang akan kita simak hari ini. Kerukunan agama di Indonesia. Di Indonesia, setiap orang memiliki cara merayakan hari besar agama yang berbeda. Setiap orang memiliki makanan khas yang berbeda. Setiap orang juga memiliki pakaian yang berbeda. Meskipun berbeda, kita harus saling menghargai dan menghormati. Agama Islam merayakan Hari Raya Idul Fitri. Laki-laki biasanya memakai baju koko. Perempuan biasanya memakai baju gamis dan kerudung. Mereka biasanya memasak opor ayam, ketupat, dan sebagainya. Agama Kristen Protestan merayakan Natal. Laki-laki dan perempuan biasanya memakai pakaian khas Natal yang rapi dan bersih. Mereka biasanya memasak jamuan Natal seperti gulai ayam, rendang sapi, kue nastar, dan sebagainya. Agama Katolik merayakan Natal. Laki-laki dan perempuan biasanya memakai pakaian khas Natal yang rapi dan bersih. Mereka biasanya memasak jamuan Natal seperti ikan kuah kuning, ayam rica-rica, kue nastar, dan sebagainya. Agama Hindu merayakan Nyepi. Laki-laki biasanya memakai kain, baju, dan ikat kepala atau udeng. Perempuan biasanya memakai kain dan kebaya. Mereka biasanya memasak makanan khas Nyepi, misalnya sate, lawar, dan sebagainya. Agama Buddha merayakan Waisak. Laki-laki dan perempuan biasanya memakai pakaian khas Waisak yang rapi dan bersih. Mereka memasak makanan khas perayaan Waisak, misalnya nasi lesah, kupat tahu, dan sebagainya. Agama Konghucu merayakan Imlek. Laki-laki dan perempuan biasanya memakai pakaian khas Imlek yang rapi dan bersih. Mereka memasak makanan khas Imlek, misalnya kue keranjang, mie panjang, dan sebagainya. Setiap orang memiliki agama yang berbeda. Saat orang lain sedang merayakan hari besar agama, kita harus saling menghormati. Kita juga harus saling menolong tanpa membeda-bedakan agama. Kerukunan hidup akan tetap terjaga. Menarik sekali, Kak. Aku setuju sama ceritanya. Kita harus saling menghormati dan menghargai agar kerukunan dapat terjaga. Nah, menjaga kerukunan itu berhubungan dengan sila keberapa dari Pancasila, Will. Keberapa ya, Kak? Willy, dengarkan penjelasan Kakak ya. Di Indonesia, setiap orang memiliki agama, tempat ibadah, hari raya, dan cara merayakan hari raya yang berbeda. Meskipun berbeda, kita harus saling tolong-menolong. Sikap saling menolong membuat kita hidup rukun. Sikap ini merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Oh iya, benar, Kak. Sila kedua yang simbolnya rantai emas, Kak. Benar. Dan bunyi sila tersebut apa ya, Will? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Benar sekali. Ayo kita sama-sama mengamalkan sila kedua ini ya, teman-teman. Nah, Will, hari ini kita akan belajar kosakata baru sambil berlatih menulis ya. Jadi, ada 4 kata yang akan kita buat menjadi kalimat, lalu tulis di buku ini. Kata tersebut adalah makanan, menolong, merayakan, menghargai. Kakak contohkan dulu ya, menggunakan kata makanan. Kue keranjang adalah salah satu makanan khas Imlek yang disantap Willy dan keluarganya. Begitu, Will. Mudah, kan? Sekarang giliran Willy ya. Oh iya, teman-teman juga coba latih ini dan tulis di buku tulis kalian ya. Menolong,
Chris menolong Lia memasang hiasan bergambar bintang di pohon cemara saat merayakan Natal. Wah, dapat dua kata sekaligus tuh, Will. Menolong dan merayakan. Pintar sekali, Willy. Berarti sekarang langsung ke kata terakhir, menghargai. Kita semua harus saling menghargai supaya tercipta kerukunan. Luar biasa, Willy. Kamu sudah berhasil membuat kata-kata tadi menjadi kalimat yang baik. Teman-teman, ayo semangat membuat kalimatnya ya. Kalian bisa membuat kalimat apapun loh. Seru kan? Ayo, Will. Masih inget nggak? Ini tempat ibadah apa? Ini adalah wihara, tempat ibadah teman kita yang beragama Buddha, Kak. Nah, sekarang Kak Fani mau ajak Willy dan teman-teman untuk mengamati beberapa bentuk bangun datar di wihara ini. Coba Willy perhatikan, di bagian atas ada bentuk bangun datar yang kelihatan sekali. Oh iya, Kak. Itu ada bentuk segitiga. Termasuk segitiga apa ya kira-kira? Sepertinya segitiga sama kaki deh, Kak. Karena dua sisi yang sebelah kiri dan sebelah kanan terlihat sama besar. Benar, Willy. Lalu coba perhatikan lagi. Di bagian jendela yang tengah itu terlihat seperti bangun datar apa ya, Will? Oh, jajar genjang ya, Kak. Benar lagi, Will. Jendela di bangunan ini berbentuk jajar genjang. Nah, sekarang kita amati lebih dekat lagi. Pada segitiga sama kaki, bagian ini dinamakan dengan sudut. Bagian ini adalah sisi. Lalu, ini adalah titik sudut. Dari gambar tersebut, kita dapat simpulkan banyak sisi pada segitiga sama kaki adalah 3. Ini sisi 1, sisi 2, dan sisi 3. Banyak sudutnya adalah 3. Ini sudut ke-1, ini sudut ke-2, dan ini sudut ke-3. Dan banyak titik sudutnya adalah 3 juga. Ini titik sudut 1, ini titik sudut 2, dan ini titik sudut 3. Jadi banyak sisi, sudut, dan titik sudut dalam segitiga sama sisi adalah sama, yaitu 3. Sekarang kita lanjut amati yang bentuk jajar genjang tadi ya. Pada jajar genjang, ini adalah bagian sudut, dan ini adalah sisi, dan ini adalah titik sudut. Coba, sekarang Willy bisa sebutkan nggak masing-masing ada berapa sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar jajar genjang ini? Banyak sisinya adalah 1, 2, 3, 4. Ada 4 sisi, Kak. Lalu sudutnya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 sudut juga. Dan titik sudutnya 1, 2, 3, 4. Ada 4 titik sudut. Pintar. Berarti baik sisi, sudut, maupun titik sudut di jajar genjang ini sama ya, Will? Semuanya ada 4. Sampai sini Willy paham kan bedanya sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar? Paham.
paham, Kak. Baik, kalau begitu, biar semakin paham, kita kerjakan beberapa soal latihan berikut ini ya, Will. Siap, Kak Fani. Nah, soal pertama adalah gambar pura ini. Coba Willy amati dan temukan satu saja bangun datar yang ada di gambar ini. Bangun datarnya adalah... Oh, itu Kak, persegi panjang. Iya, betul. Di bagian dasar bangunan terlihat bangun datar persegi panjang. Lalu coba Willy tentukan berapa banyak sisi, sudut, dan titik sudut di persegi panjang tersebut. Banyak sisinya ada 4 sisi. Lalu sudutnya ada 4 sudut. Dan titik sudutnya ada 4 juga, Kak. Bagus, Willy. Coba tulis jawabannya di buku tulis ya. Siap, Kak. Nama bangun datarnya persegi panjang. Banyak sisinya 4, banyak sudutnya 4, banyak titik sudutnya 4. Sekarang gambar kedua. Ini adalah bentuk bangunan gereja, rumah ibadah teman-teman yang beragama Kristen dan Katolik, Kak. Kalau aku perhatikan baik-baik, ada bentuk bangun datar, trapesium di bagian atap gerejanya. Benar enggak, Kak? 100 buat Willy. Pengamatannya benar. Ini adalah bangun datar trapesium. Banyak sisinya ada 4 sisi. Sudutnya ada 4 sudut. Dan titik sudutnya ada 4 juga, Kak. Yeay! Kita lanjut ke gambar terakhir ya. Ini adalah bangunan masjid, tempat ibadah umat Islam. Bentuk bangun datar yang aku lihat ada... Oh, belah ketupat di bagian jendela kecilnya. Di bangun datar belah ketupat ini terdapat 4 sisi, lalu 4 sudut, dan juga 4 titik sudut. Bagus! Willy sudah bisa mengenali sisi, sudut, dan titik sudut bangun datar dengan baik sekali. Yeay! Hai teman-teman. Kembali lagi bersama kami di proyek akhir minggu. Nggak terasa ya teman-teman, ini sudah hari kelima kita belajar bersama loh. Dan artinya... teman-teman sudah bisa mulai membuat proyek akhir minggu nih. Masih ingat dong proyeknya apa? Benar, membuat poster perayaan Hari Raya Agama. Nah, dari hari Senin sampai dengan hari Kamis kemarin, teman-teman sudah diberi contoh gambar poster yang dibuat teman-teman kami. Iya, ada Raka dengan poster perayaan Nyepi. Lalu, Pia dengan poster perayaan Natal. Kalau Epi, membuat poster Hari Raya Idul Fitri. Dan Willy, membuat poster Hari Raya Imlek. Menarik semua kan, teman-teman? Kalau aku, hari ini akan membuat poster Hari Raya Waisak. Aku akan membuat poster Hari Paskah. Kami jelaskan lagi ya. Bahan-bahan dan langkah-langkah membuat poster yang bisa kalian buat. Pertama, tentukan hari raya yang ingin kalian gambar sesuai agama masing-masing. Buatlah judulnya. Lalu, siapkan bahan-bahannya. Kalian akan membutuhkan pensil, kertas manila atau kertas lainnya, penggaris, penghapus, dan pensil warna atau alat warna lainnya. Lalu, tulis kegiatan dan kebiasaan yang dilakukan pada hari raya itu. Jangan lupa tulis tanggal perayaan hari raya agamamu pada posternya. Setelah itu, kalian bebas menghias dan mewarnai posternya.
agar terlihat indah dan menarik. Wah, aku jadi benar-benar nggak sabar nih, mau selesaikan. Ya sudah, kita coba buat yuk, Chris. Yeay! Jadi, ini dia teman-teman hasilnya. Di sini sudah tertulis hari rayanya apa, tanggal berapa, dan kegiatan menarik apa yang akan dilakukan. Nah, pasti teman-teman semua sudah nggak sabar mau membuat, kan? Jangan lupa selalu tulis di buku jurnal proyekmu ya. Proses kalian membuat poster dari awal hingga akhir. Dihias juga boleh. Semangat ya teman-teman. Selamat membuat poster Hari Raya Agamamu. Dadah! Bagaimana Will belajar hari ini? Menyenangkan nggak? Menyenangkan dong, Kak. Aku suka saat membuat kalimat dari 3 kata, yaitu menolong, merayakan, dan menghargai. Terus, buku cerita hari ini juga bagus sekali. Mengingatkan kita untuk hidup rukun meski berbeda-beda agama. Benar, Will. Lalu, apa lagi? Lalu, mengamati bentuk bangun datar dari bangunan tempat ibadah. Seru! Senang kakak dengarnya. Teman-teman bagaimana? Semoga belajar hari ini menyenangkan juga ya buat kalian. Sampai sini dulu ya perjumpaan kita. Jangan lupa terus ikuti dan saksikan program ini di hari berikutnya. Sampai jumpa teman-teman. Jangan lupa istirahat yang cukup, makan sehat, juga berdoa dan berolahraga. Dah. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.